bagilah memberikan masa untuk saya lebih dengan anak-anak sebenarnya. Sebab saya pergi kerja pukul 5, diorang belum bangun. Lepas tu bila saya, diorang pergi sekolah lebih kurang pukul 7, 7.30. Jadi bila pukul 7, 7.30 diorang akan pergi sekolah. Kalau berbanding dengan, ini pandangan saya lah. Kalau orang masuk kerja pukul 9, diorang akan ada masa 6 hingga 5 hingga 7, 2 jam di sebelah pagi. Jadi masa 5 hingga 7 tu saya tak dapat bersama dengan anak-anak saya. Tapi saya dapat masa bersama dengan anak-anak saya bila mereka pulang daripada sekolah. Katakanlah mereka pulang daripada sekolah pukul 3. Daripada pukul 3 sampai besok pagi saya ada masa dengan diorang. Jadi saya akan gunakan masa tu sebaik mungkin. Ini cara saya. Kadang-kadang petang saya akan main bola dekat dalam kawasan rumah pun saya akan main bola dengan diorang. Malam saya akan main game dengan diorang. And then homework saya akan duduk dengan diorang. Sebab saya, sebab saat-saat budak-budak ni kecil datang sekali saja. Saya dengan isteri kalau boleh memang tak nak lepaskan peluang tu. Sebab bila dia dah umur 5 tahun, dia masuk 6 tahun, dia tak akan umur 5 tahun balik. Jadi 5 tahun tu apa yang dilakukan, saya cuba dapatkan momen 5 tahun dia. Jadi setiap tahun saya macam tu. Dan saya rasa bersyukur sangat sebenarnya dapat buat pagi, dapat spend time banyak sangat masa dengan family dan juga anak-anak.